saya pernah nyanyi ya Mbak ya. Tahu-tahu klebon ini kemasukan apa, binatang malam. Iya nyanyi di panggung maksudnya kalau show. Dulu kan masih, aduh masih sederhana ya, kita bawa alat sendiri tahun-tahun dulu kan. Peralatan tuh masih sederhana sekali, lampu-lampu juga sederhana. Terus pernah main lampu mati, des! Tinggal drum aja bunyi dungdak, dungdak, kita gini-gini orang seneng juga. Tetap seneng orang, lampu mati. Wah, wow, joget-joget, tapi terus jalan terus. Lampu mati, kita tetap nyanyi tanpa mic. Wah, banyak pengalaman yang itu. Terus ada lagi pengalaman show ya, yang jualnya karcis lebih daripada kapasitas tempat duduk. Sampai saya di panggung itu ngejejer nyanyi di depan orang-orang. Wih, gila. Nyanyi ini penonton semua di panggung, mau penuh udah. Gila, betul. Tapi kamu main tiga lagu seperti hancur semua, kursi-kursi hancur. Pada berdiri semua kok, karena banyak orang berdiri di panggung kan. Jadi orang juga pada berdiri semua, hancur kursi-kursi. Terus panggung juga pingsan loh. Pada yang menonton pingsan, naik panggung, ada 300, sudah berhenti, jangan sampai terus. Itu waktu Gus Plus ngetop tuh tahun 70 berapa, 74, 5. Iya,